Pernah di offer tapi saya reject. Oi, kenapa reject? Kenapa? MAB e-sport? Bukan. Balot ada abang Lat? Abang tu tak ada. Oh ya. Sudah retired. View tinggi kau tengokkan dia dia. Oh, sebab tu kau panggil dia. Oi, dia nak gunakan you apa? Apa dia cakap ni Raju? Macam tu lah. Lepas tu apa, dia kata orang Cina sosok cakap bahasa Melayu nak kenapa. I was like, apa masalah you ni? Awak tak ada pencapaian, kenapa sok-sok nak cakap? Kau cakap lah, Lek Jaya pernah offer saya. Haa, dia tak tahu. Lek Jaya pernah offer Puan Nessa. Puan Nessa reject tau. Hai, assalamualaikum, selamat petang semua daripada fans-fans Harimau Melayu. Hari ni eksklusif podcast kita orang. So aku rasa dah banyak kali kita dah kerap itu ke sukan-sukan e-sport. Ui. So kita nak panggil seorang yang aku rasa dekat TikTok ni sekarang dia antara yang famous, banyak buat analisis pasal bukan calang-calang punya orang. Dia banyak buat analisis pasal game daripada first week yang tengok. Kita selalu pergi kita tengok. Kita siapa Muhammad ni ah datang seorang-seorang pegang phone. Dia pegang phone, dia macam phone cover orang tua tau, dia macam buka macam tu. Ha, dia macam tu. Kalau orang macam kamera profesional, dia macam tu saja. Ui, bukan calang-calang ini orang ni. So kita ada kalau kat TikTok dia Fog Analysis eh? Fog yeah. Analysis. So kalau nama betul dia Fog Jia Chung. Yes. Oh, betul Fox? Betul lah. Betul lah. F ok lah. Tapi F-okay. Kat sana tulis F-O. F-O-X. You Fog kan? Yeah. Dia dog. Okay guys, thank you Fog. Sudi datang lepak dengan studio kita orang. Walaupun hari tu kita tengok dia dengan Daddy Hood. View tinggi kau tengokkan dia di hood. Oh, sebab tu kau panggil dia. Oi, dia nak gunakan you lah, Pak. Pak usia mana. Okay, Pak. Mungkin boleh kenalkan diri dulu lah. Mungkin ada yang tak mengenali, boleh share. You siapa sebenarnya? Okay. Hai semua. Nama saya Fog Jia Chung. Ataupun lebih dikenali sebagai Fox Analyst ML dekat TikTok. Sekarang ni saya seorang pelajar tahun 3 di UKMKL, Fakulti Sains Kesihatan, bidang audiologi, yang tu untuk masalah pendengaran anak. Dan pada masa yang sama, content creator di TikTok buat MPL season 12 ni. So kalau sekejap, contoh kalau macam nak buat analisis ni, memang dia kena pembelajaran yang tinggi lah. Tak adalah, dia cuma satu minat je. Okay, minat sejak bila berbalik je ni? Season 4. Memang dah layan lah. Saya gabung ke Singapura lah. Masa todak first masuk sampai sekarang lah. Sebab todak kan? Fans todak ni? Dalam awal kita todak. Ya. Todak fans sebab tu minat lah. Okay. So bila sebelum kita nak pergi pasal todak sikit, bila you dah cover, boleh dikirakan you sebagai media jugalah bila dapat buat macam backstage, dapat interview player, dapat masuk PC kan. Apa experience you nampak behind the scene sebagai media ni? Jujur macam kita nak tanya soalan ni, kita kena like panaskan isu tu. Buat satu cerita, tanyalah player apa cerita dia, kenapa kalah tu. Lepas tu kita pun tahulah behind the scene apa yang berlaku sebenarnya. So kita boleh dengarlah depan-depan player apa sebenarnya yang berlaku lah. Maksudnya so you kira macam batu api lah. Okay, bila macam mana you boleh dapat jadi macam content creator untuk MPL ni? Macam mana? Di invite? Atau kabel ke? Bukan. Season 8 selepas tu saya aktif dekat Facebook buat analisis dekat post. Tulis screenshot yang match tu. Tulis tak turun pandang lah, just buat kat rumah lah. Buat kat rumah. Tulis kat sana, lepas tu semua orang suka. And then diorang kata Why not try kat TikTok. Then saya pun cuba. Sebab saya tu masa tu tak pandai pun TikTok. So caster. And then masa tu season 10 diorang panggilkan caster audition. So saya pun buat video. Dari situ lah viral dia. Season 10 dah you dah pergi audition? Untuk caster. Audition caster. Kalau content creator ni tak payah audition, terus boleh apply ke? Macam mana content creator lain yang dapat pass tu? Sebab ramai juga kena content creator. Tahun ni memang ramai. Lama-lama sebab dah buat analyst semua tu kan. So diorang pun contact lah, kata invite you masuk ke group WhatsApp ni. Then itulah dia. Dalam group tu semua ada content creator. Macam Poji, cikgu TikTok ke, Prof Min pun ada sebagai content creator. Ni fan Poji tu dia. Balot ada abang Lat? Abang tu tak ada. Oh ya. Sudah retired. Dipinggirkan lah. Okay, bila you dah masuk dalam mungkin season ni lah, baru you dapat, you start menulis kan. Lepas tu kat TikTok, more tu
Video. So apa perbezaan dia? Mungkin video lagi senang daripada susah buat analisis tulis. Video lagi susah. Video lagi susah. Kena belajar edit semua, betul tak? Kenalah. Dia kena buat apa? Menjadi dia sebab yang benda yang menarik. Sebab kan tulis tu, analisis tu benda yang bosan. So nak kena edit sikit sana, crop sini sana. So yang tu lah yang agak mencabar lah. Sebab kita tengok kalau analis ni dia macam bola juga, ada analisis pasal analisis game. So betul. Kenapa you tiba-tiba minat nak buat analis ni? Asal tak buat analis bola ke apa? Kenapa game? Why game? Tak, tiba-tiba masa pandemik kot. Pandemik dah tak buat apa-apa. Season 10 kan. Pandemik Season 9 eh? Ke 10? Yang main tak ada fan lah. Tak, M3 kot. Masa M3 lah. Season 7-8 masa tu still dengan pandemik. So masa tu like pun main game. Lepas tu saya suka baca patch notes. Setiap kali patch notes dia masuk, saya baca kaji macam mana. Then dari situ macam otak tu dah start fikir panjang lagi. So yang benda tu yang buat saya macam train lah untuk fikir lebih jauh. Macam tu lah. Okay, bila dah start analyse ni kan, you kata tulis lebih senang. So bila you dah masuk dalam scene sebagai content creator dengan media ni, apa yang you lihat player kita bila berdepan dengan media macam mana? Sekarang selalu orang kata player e-sport ni macam pasif sikit. Apa cabaran-cabaran macam, mungkin sebelum ni you pergi sebagai, you tengok sebagai fan kat YouTube kan, pun dia jawab macam ni. Tapi bila you sendiri dapat interview, apa you rasa? Dia macam kita nak gorengkan, nak tanya satu soalan yang sesuai untuk dia nak faham. Lepas tu nak jawab. Ada benda yang kita boleh tanya, ada benda yang kita tak boleh tanya, macam tu lah. So itu yang susah. Yang keduanya macam kita nak try untuk dapatkan jawapan dari player tu. Contoh macam ada yang player yang agak pasif ni, macam mana kita nak apa tanya dengan lebih keras ni baru dia buka mulut. Macam tu lah. Tapi kalau yang proaktif ni memang kita senang lah kerja. Bila you dapat peluang kan, dapat interview player player mana, team mana yang you rasa dorang mungkin prepare untuk jawab sebenarnya? The best lah. Team sebenarnya team secret. One is team secret lah. Kalau nak kata Maimai tu memang dah biasa lah, semua dah tahu. Team secret tapi like semanjang masa ni macam coach, Max, Matt, lepas tu Matt Dins, semua jawab dengan matang. And then kita pun tahu lah sebab mereka banyak sangat yang berlaku, yang mereka mengalami dekat stage. So banyak benda yang mereka nak jawab kan. Mungkin disebabkan dia ada trainer ke apa ke? Atau saya rasa tak kot. Saya rasa it's like mereka punya instinct nak macam mana nak jawab dengan professional lah. You rasa patut ke player-player ni diberikan, bukan kelas je nak cakap lah, ada khusus orang yang khusus untuk cari berdepan jawab dengan media dengan ada. You rasa patut ke team-team sediakan cara-cara nak jawab? Team-team nak sediakan tu okay je nak buat. Nak tak buat pun pun okay je. Cuma it's more like player sendiri nak step up. Kalau kita buat kelas pun dia tak apa-apa pun still tak guna. So dia kena step up jugalah. Okay, macam contoh kita dekat player Indonesia yang main untuk team Indonesia, player luar lah, player Filipina main Indonesia. So bila dia orang datang ke main untuk team Indonesia tu, team Indonesia tu ada sediakan cikgu untuk dia orang belajar bahasa Indo. And then so train dia orang cakap dengan media. So bila team Malaysia ni dia macam kurang sikit lah bab tu. Bila you interview sendiri, you rasa apa? Kadang-kadang like mereka macam like kita tanya macam tu lah. So like benda tu macam dah tengok lah, jelasnya tak selesa lah macam mana dia nak communication, macam tu lah. Okay, contoh you dah buat analisis I think pada season 8 lah, you kata kan, you dah buat start nulis kan. Mungkin satu hari nanti ada tak mungkin team-team daripada Malaysia ke ataupun try tanya you ke, boleh tak analisis game I ni macam ni, ada ke yang minta pendapat ke? Masuk team ke? Ada, masuk team tu pernah ada orang offer. Tak nak. Bukan. Pernah di offer tapi saya reject. Oi, kenapa reject? Kenapa? MAB e-sport? Bukan. Okay, dia macam tu, like masa tu Red Giants. Besar, kenapa reject? Masa tu Rush contact saya, dia kata
nak jadi analyst. Saya pun kata boleh ke part time. Sebab saya tak macam, boleh nak Nak commit lah. Dia kalau nak duduk kat dalam gaming house tu memang susah lah. Oh, saya kena duduk kat sana lah. So saya tak boleh, saya kena sambung belajar dulu full time lah. Full time. So saya kata part time boleh tak? Dia pun disebabkan tu lah macam tak boleh lah. So lepas ni maybe peluang tu boleh timbangkan lagi lah bila dah habis belajar. Mungkin you memang nak masuk ni dalam professional lah. Jadi player ataupun analyst ke coach, mungkin you ada simpan rasrat benda tu. Ada kot, mungkin lah. Kalau kena try lah, kena try jugalah. Mungkin before ni you duduk rakam orang kat bawah. Ni sekarang you duduk atas macam ni. Oi, betul lah. Betul. Baik Red Giant ni. Masuk. Masalahnya masuk. Tapi kalau like dengar cerita macam kalau JDT masuk e-sports kan, mungkin sebab terus berhenti belajar masuk ah. Dia tiba JDT tu. Tiba JDT lah sekarang. Tak, sebab saya orang Johor. So bila you dah buat analisis ni kan, you nampak sebab game ni apa yang berubah? Patch baru dah patch tu. So you ada setengah ramai tim-tim bersuara sebabkan lagi seminggu dua minggu nak playoff ni, dia ubah apa pendapat you sebenarnya? Mungkin mengganggu tim-tim punya preparation juga. Dah training patch lama tiba-tiba patch baru dah baru masuk. Dia kena like dari segi pakai support ke, pakai tank punya roamer ke, itu dah satu. Macam mana mereka nak gunakan strategi ni untuk menang, and then bagaimanakah player tersebut nak maksimalkan dia punya patch notes tu lah. Contoh macam sekarang ni kalau NC dia boleh mainkan support, ada team yang tak boleh, ada team yang boleh. So like dia pun dia memang hit lah kepada sesiapa team yang tak boleh nak maksimalkan patch tu. Okay, sebab you sebagai analysis, you sebagai fans todak sejati season ni, bukan nak kata menurun lah dia macam ni kan. Dia hilang identiti todak langgar tu, hilang lah. Betul. Apa so jadi? And the first point apa? You punya analysis awal, apa punca utama dia sebenarnya? Dia rasa baik layak ke playoff juga, riset-riset lain apa? Dia macam riset, satu riset yang besar lah. Dia memang kena tekan button reset tu. So like semua dah improve, dia cuma like back to square one lah. Balik ke tempat yang langkah pertama, langkah satu, dan start semula lah. Sebab sekarang ni Moon tak ada, rehat sekejap. So communication tu, lagi-lagi semua dah ada import, yang product pun tak ada. So like gameplay yang lain lah daripada team lain yang memang memberikan ancaman lah kepada product. So far product semua play local kan, import dia tak main kan. So untuk you sendiri, bila kita start, I dengan Amin berpeluang nak pergi ke MSCA tu kat Cambodia. Yes. Bila kita pergi ke sana, bila kita buat liputan di sana, ramai TikTok kita punya komen yang Moon is the key problem. The key. Kita tahu Moon, you fan Moon dengan Chico. So dia kata Moon team beban. Moon out tu kan. Apa pandangan you bila season ni tadi nampak macam actually dia orang dah rehatkan Moon, tapi still lagi team tu tengah struggle. Dia macam Chico yang buat shock call. Yes, betul. Kita pun dah faham. Tapi Moon tu yang bagikan idea juga. Mindset, control, balance. So Chico the alpha, Moon tu yang balancekan lah. So dia macam menenangkan dia punya aggressiveness tu lah. Betul, macam kita interview Chico, dia cakap bila Moon tak ada, susah nak control mid tu, dia cakap. Perbezaan antara mid baru dengan mid lama lah. Sebab kita tahu Chico dengan Moon pun antara orang yang daripada awal, tak siap saya, dia yang sampai sekarang kan. Sampai sekarang masih ada. Bila player-player baru masuk, lepas tu ada coach Kuja pun masuk season ni. Ada setengah, kata kita pun pernah create isu ni juga yang Kuja dia tak mampu nak handle team-team yang Banyak star. Apa pandangan you sendiri sebagai fan lah, bukan sebagai analyst, sebagai fan dulu, apa pandangan? Kalau dari saya, Kuja dia agak, macam mana cakap dia lebih kepada basics kot. Main safe. Todak ni jenis yang ABC langgar. Langgar tu. Bukan kata Kuja tak boleh, It's just like dia punya kemas tu macam tak selari dengan Todak punya langgar style lah. So mungkin lah itulah pendapat saya. Biasa Kuja antara orang yang tepat untuk season ni sebenarnya, ataupun you masa awal-awal tu you dah tak setuju lah dia saya okey je.
saya okay je dengan dia. Saya rasa macam dia ada idea juga, dia pun yang seorang coach yang bagus. Cuma it's like take time jugalah, macam mana Kuja dengan Todak ni kena faham antara satu sama lain lah. Sekarang dia orang dah jadi, dia orang dah salahkan Kuja. Bila Kuja masuk pula, team ni terus tak boleh perform masa regular season. Tu. So, saya pernah dengar you cakap dengan Daddy, you kata Todak ni kena coach import dan tak boleh coach local. Oh, okay, sebab okay. Apa? Sebab that's like Todak dah sampai ke level yang macam international kan. Diorang local coach ni macam tak boleh nak handle dia punya style. Cuma dia nak kena apa? Mengasah lah. Lagi upgrade untuk dia punya langgar style tu. Kalau okay dah, dah okay lah. Cuma Zat Kuja ni lebih kepada kekemasan lah. Kalau player pula macam mana? Perlu ke import player tu? Sebab kita kena ikut zaman yang baru. Sekarang ramai gunakan player-player import. Kalau untuk saya, masih percaya player tu tak? Sekarang yang ada dia orang banyak naikkan, banyak naikkan wonder kick player-player baru kak. Cuma entahlah, saya rasa like kalau import player tu bagi saya okay je. Tak ada ke tak ada, still the same. Kalau mereka ada import player, yes, maybe a bonus lah. Tapi communication tu mungkin kena polish ke apa. Tapi gameplay wise, I think import ke tak import still kena upgrade jugalah. So it's not depends on the import player, it's depends on how mereka punya apa prestasi mereka. Okay, you sebagai fan Todak eh, kita tahu Todak antara yang banyak pergi ke M series punya tournament, MSC international lah. Selalu pergi terkandas, orang kata jago kampung. What's the main problem sebenarnya di international? Adakah team Malaysia tak cukup bagus untuk fight di international? Itu satulah. Tak cukup bagus dari segi apa? Entahlah, it's like mungkin mentality, terlalu respect. Terlalu respect. Lawan. Dia orang macam hot, macam simpan something, terlalu takut nak buat sesuatu untuk jatuhkan Todak. Tapi season ni mereka dah berjaya lah, sampai Mark bagi pressure yang besar dekat Todak selama regular season ni. So benda tu dah okay. Cuma that's one thing. Yang kedua, mindset orang, mindset player yang lain. Saya entahlah, saya kalau saya tak silapnya, macam siapa punya interview, cikgu kata yang lain macam takut nak buat something. Bila dekat MPL-MY, itu satu. Dia dekat international, dah beza dah. So mereka macam dah takut nak buat sesuatu lah. Todak akan main pukul 3, sorry. Pukul 3. Lawan Lunatics. Okay. Dengan khabar juga, Chiku takkan bermain. Rumors. Apa pandangan you sendiri? Adakah macam mana? Sebab rival kan tengah perform. Dia baru ni. And then, Rhodes pun tengah perform, betul? Ralph pun tengah perform. So pandangan you sendiri sebagai fan, mengikut pada situasi game sebelum ni lah. Oh, okay. Itu saya macam mana? Rumors. Andai kata Chiku tak main, macam tak biasalah. Saya follow Todak sebab Chiku, that's the first thing. Tapi it's like sekarang mereka kena buat shot call, step up juga dari segi shot call. Tak boleh nak depend on Chiku banyak sangat untuk shot call dan leading lah. So untuk version sekarang, kalau mereka dapat shot call tanpa Chiku, okey lah saya rasa. Mungkin lah. Untuk season ni, bila you dah buat analisis banyak, siapa team yang you rasa impress, yang wow lah for you? You macam tak sangka dia perform. RSG. Dulu saya tengok macam overrated tapi Repo Bukan Repo. Dimengkai. Dia macam masukkan import 2 tu, saya rasa macam overrated sangat. Tapi bila dia dah win streak sampai sekarang, I was like, tak boleh percaya lah langsung. Tapi dia orang antara team yang buat rombakan besar-besaran, betul? Dibuang semua, tinggalkan yang sama Izanami je. And then masukkan player baru, and then benda tu berhasil lah. Itu yang penting. Itu yang penting lah. It's like how mereka nak buat satu tindakan yang keras, yang apa, berani untuk buat yang terbaik lah. Cuma tak pastilah konsisten sampai ke juara ke tak, itulah jadi misterinya. Kalau pandangan you sendiri pasal Selangor Red Giant, sebab dia first season dia main IPL ni, apa you nampak dia punya performance? Semakin matang lah, I would say. Cuma still ada apa nama dia?
kesilapan lah, blunder daripada setengah player ni. So kalau benda tu dah fix, mereka tak buat kesilapan yang kecil dan disiplin problem, mungkin mereka boleh pergi jauh lah. Tolak sebagai fan todak, siapa yang you rasa mungkin akan sampai top 2 based on the performance? Based on performance yang you rasa mungkin. Sebab selalu kalau main macam playoff ni susah sikit. Kalau yang mungkin yang upper bracket mungkin ada 2 peluang kan. So apa yang you rasa yang mungkin sampai? Satunya memanglah saya letak RSG. Even jangkakan juara lah RSG? RSG. Oh okay. RSG tengah momentum lah. Tengah momentum sekarang ni. Lagi-lagi tengok Demon Kite macam itu satu. Yang kedua actually pun susah. Saya nak bagi chance kat Selangor Red Giants. Tapi kalau technically lah, technically SMG Homeboys. Homeboys, you dah pergi debut punya podcast. Jadi dia tak pilih kau jadi doktor ni. Okay lah, saya bagi dua jawapan lah. Apa RG tu memang first. Kalau apa, harapan saya Red Giants. Kalau technically RSG dengan SMG lah. Tak lah, saya mungkin tak nak letak SMG kot. Homeboys lah. Sebab SMG sebab dia macam sama je gameplay dia. Bukan sebab panggil podcast lah. Bukan. Bukan. Dia kata dapat kasut lah. Slipper. Kita dah baju je dapat. Kita bagi sikit kepada Homeboys punya team lah. Kita tahu Homeboys dah mencuba lama sebenarnya. Daddy kalau you interview dengan dia pun, dia memang eager nak pergi international punya tournament kan. Betul. So untuk you sendiri, bila you nampak sekarang ni, mungkin pandangan saya juga sebagai orang natural, mungkin season ni nampak lebih better daripada season lepas. Apa you punya komen tu Homeboys? Okay, dia macam dah import. Setengah orang kata oh marketing je lebih. Marketing tu satu, it's like marketing berapa season. And this is the time lah mereka nak gunakan apa yang mereka dah invest tu ke sini. Tu memang bagus lah. Cuma sekarang ni it's like mereka dari segi coaching ada yang lebih matang, gameplay pun matang. Mereka pun bukannya macam takut nak buat something, tapi tak, walaupun yang masalah disiplin tu still ada, cuma mereka dah tahulah basic dia lagi mendalam. Cuba sekarang ni persoalan dia, sekarang ni macam biasa, mampukan mereka sampai ke grand final. Sebab setakat ni mereka konsisten kan regular, tapi ke playoff mereka kejedok. Kena buang curse tu dulu lah. Dia kena buang curse dulu, baru saya lega lah sikit. Dapat kasut lah. Jacket lah, jacket. Dia minta jacket tadi, puji lebih. Okay, bila kita sekarang ni mungkin season pun dah nak berhujung kan. Siapa you rasa yang individual player yang outstanding you rasa yang analysis you? Gameplay, kita kata gameplay. Gameplay siapa nama dia? Sekais. Sekais. Sekais, dia macam adalah darah muda sebagai jungler tu, and nampak dia semakin bagus dari segi gameplaynya. Dia masih muda lah, so okey lah, boleh terima. Lagi kalau nak sebut lagi satu, Madins juga. Madins. Tapi sayang sekali lah dia tak ada dekat playoff. Team Secret. Isu itu apa? Dia kata head to head. Sebab ramai yang kata MPL. You setuju ke? Sebenarnya tak. Peribadinya tak setuju. Macam tak ada lah bagi Team Secret. Bukan sebab Lunatics ada problem. It's like saya nak tengok team yang baru-baru ni, walaupun lambat, on form tengah panas ni, tiba-tiba api mereka dipadamkan ke last day tu. So like sayang sekali lah. Lagi-lagi sekarang ni Max Mac dah balik ke Indo. I was like alamak. Sedih lah. Sedih. So like sayang tu, tak sempat ambil gambar dengan mereka. That's why orang pun tak sempat nak interview dia. Oh, macam kalau import you pilih dia lah. Import itu satu, memang dua kembar tu and Demon Kite tiga ni. Demon okay. Kita So kalau dream team you lima? Dream team lah. Saya belum undi. kena undi betul-betul. Saya pergi ke Roma dulu. Roma siapa dia? Roma Madins. Bukan Madins. Sorry, I'm sorry. Ni nama dia Storm. 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 PSG. RSG juga.
Gold lane, gold lane saya pilih Super Red. Super Red. Mage Izanami. Izanami. Siapa lagi? Jungler. Oh, Izanami. Ah, Izanami. Jungler. Demon. Super. You tak minat Zone eh? Zone okey lah untuk saya. Cuma sebab personally tak suka dia punya recall. Oh. Oh. Zone jangan recall. Paksa, lah. Sorry eh. Sekais lah, sekais. Sekais. Tu antara dream team you lah. Hmm. Okay, last lah kita pergi. Awak, tapi sebagai fan Todak, last masih percaya Todak mampu ke, masih tak harapan untuk sampai ke Grand Final. M5. At least kalau M5 ke wildcard ke, saya lagi percaya lah. Saya pun percaya ada Cinderella story lah. Big comeback daripada Todak ke mungkin. Okay, bila you dah jadi content creator, you dah buat analysis, of course akan ada kecaman. Mm-mm. Ya, orang kecam kat komen ke apa. Macam mana you handle situasi tu sebenarnya? Awal-awal dulu. Macam kita orang dulu macam kena-kena mental juga. Mm, mental. Lama-lama dah tahu-tahu lah sebab you pun make up kita kan. Tentu. Okay, for analysis, kita ikut video and then orang kata kecam kan. For analysis support. Tak. Like tegus media. Benda benda macam ni, kita kena faham yang media tu memang ada kerja masing-masing. Contoh macam hari tu apa? Isu pasal Todak lah. Todak tu kan ada di hold. Pendapat lah. Hmm. So like benda ni memang media benda kerja. So like apa salahnya? So that's why like yang penting diorang kena faham apa yang kita buat. Tapi macam mana saya nak handle tu? First saya memang nak luah kat story dulu. Luah kat mana-mana, luah kat sesiapa yang saya percaya. Ada pernah kena? Pernah. Apa yang contoh ayat lah yang sampai you rasa down, maybe nak retired. Okay, ada satu ni. Ada satu ni. Dia kata orang Cina sok-sok cakap bahasa Melayu. Uy. Sorry eh, saya cakap depan teman ni sebab benda masa tu kat komen dia kata, saya buat analisis tu, dia kata apa dia cakap ni Raju. Macam tu lah. Lepas tu dia kata orang Cina sok-sok cakap bahasa Melayu nak apa. I was like, apa masalah you ni? So like tak ada kena-mengena pun. Saya buat apa yang saya suka, tiba-tiba kau you cakap saya orang Cina ke. Like benda dah zaman bila ni masih nak sentuh benda sensitif ni. Sensitif ni. So mentality kena ubah lah. Lagi satu, sebab mereka pun body shame juga. Shame juga? Muka saya macam ni. Macam nerd. Budak. Macam budak. Dia tak macam tak percaya lah. You tak cakap macam tu lah. Dia mungkin nak sampaikan tu kata awak tak ada pencapaian, kenapa sok-sok nak cakap. Kau cakap lah, Red Jaya pernah offer saya. Dia tak tahu Red Jaya pernah offer Puan Aisyah. Puan Aisyah reject tau. Tapi tu lah, so like benda macam body shaming kan ada, isu sensitif pun diorang sentuh. So I was like memang saya okay je kalau kena kecam like dari segi benda lain. Tapi kalau benda yang sensitif macam ni, saya memang bukan kata hadik tisu. It's like semua orang bersama. Semua orang bersama lah. Betul. Kalau ada content creator lain, siapa yang you dapat yang you pernah mungkin tanya pendapat ke? Uncle. Popoji. Yang first kenapa saya masuk media? Sebab uncle. Uncle bawa you lah. Uncle yang bawa saya, cikgu dengan Poji. Tiga orang senior ni, dia ajar lah macam mana nak tanya soalan panas. Tak, janganlah Aisyah tanya kenapa, apa perasaan you kalah, apa perasaan you menang. Benda yang kena in-depth dengan trigger lah. Apa maksudnya? Maksudnya you nak buat analyst tu, you pilih game ke? Ni malah nak buat. Ke you buat semua game? Pilih. Select juga lah you. Select. Untuk playoff ni semua lah buat. Playoff, tengoklah macam mana. Susah betul nak analysis berapa jam satu game. Lagi nak edit. Sekarang rambut ni macam nanti botak tau. Nanti jadi Abang Lord. The next Abang Lord. Game MPC Team Secret tu je ada analysis lah. Kata ada macam bagi menang macam tu lah. Betul ke you tengok game tu? Tak ada pun. Kalau mereka yang bagi menang, takkan sampai macam 2-1 2-0 je kita terus 40 minit kan? Sebab yang tu, sebab it's more like memang more on how the teamwork acts on lah. Dia macam kerjasama antara team tu yang membantu sampai 40 minit tu. So I rasa itu memang tak ada pun unsur-unsur yang jual game ke, nak sengaja nak kalah ke. Okay ni last lah. You minat bola tak? Tapi you tahu JDT lah, you tak minat JDT, tapi... Selangor FC tu je. Okay, you pandangan you sendiri patut tak JDT minat season?
join, invest lah, masuk e-sport, invest masuk dalam e-sport macam Selangor buat. Okay, kalau pendapat you. Okay, you akan jadi analisis dia jadi tu. Kalau benda tu berlaku, saya pun tengah fikirlah nak masuk ke sebab tak lah, I mean pandangan you lah, you memang nak ada orang masuk dalam. Nak, sebenarnya e-sports ni dekat Malaysia dah semakin berkembang. So Selangor dah buat dengan cerita Negeri Sembilan dia ada buat ke tak? MPS. Hidup Bersatu dengan cerita Kelantan pun ada dengan cerita lah. So kalau JDT tak buat, sayang lah. As orang Johor lagi sedih lah. So yeah. So maksudnya you mengharapkan tahun depan at least JDT akan hantar team lah buat team lah. At least lah ada satu e-sports team. Slow-slow lah. Bina team. Saya kenal orang Johor ada banyak players yang bagus ni. So Ripo. Itu satu tapi dia kat ada kat RSG dah. Boleh beli. Sana boleh beli. Boleh beli. Jadi resort. Ada duit semua jalan. Betul. Last apa pandangan you tentang yang industri e-sports sebab you follow pada season 4 sebagai fan. Dulu kan gabung dengan Singapore, so sekarang dah ada liga sendiri. So dia punya FM meriah-kemeriahan. Apa you lihat industri e-sports dalam Malaysia sekarang? Dulu kita actually sebelum saya buat content, sebelum saya buat analysis tu, macam saya tengok macam game for life, benda yang tak sihat lah. Tapi lama-lama macam ada nampak yang lain yang kita boleh belajar ni, yang benda lain tak boleh belajar. So it's like something yang kita kena buka minda dengan terbuka dan accept benda ni. And lagi satu, it's like more like how kita punya passion nak buat something yang sihat untuk kita belajar lah dengan lebih baik. Okay, last mungkin you boleh share lah mana you punya social media, Facebook ke, orang nak tengok you punya analyst lah, you boleh. Okay, saya ada buat contents dekat TikTok dan recently dekat YouTube juga. Oh, okay. So share content. TikTok Fox Analyst ML, YouTube Fox Analyst MLBB. Cuma buat Yang YouTube tu tak berapa aktif sangat, tapi lama-lama nanti akan buat content dekat sana juga. So yeah. So korang boleh follow. Mungkin ada team-team yang nak guna template off nanti, boleh untuk part time untuk 4 hari ni je, Khamis sampai Ahad. So analysis mungkin baik lah. Selangor dah giant off, we takkan. Tak power. Okay, thank you Fox. Okay. Sudi datang lepak. So saya harap Fox terus berjaya. Semoga satu hari nanti kita pula interview Fox sebagai lepas habis game. Fox, sana you lihat sebagai analysis or so nanti you jangan belagak-belagak pula. Okay, thank you Fox. Sudi lepak kita orang. Kepada semua fan-fan Rimau Melayu, boleh support kita orang. Sekarang ni kita bukan dah buat bola sepak, badminton, kita dah meluaskan. Ada e-sport, ada suka community. Yang paling penting, bulan 10 ni kita ada yang paling utama lah Pesta Bola Merdeka yang akan start Jumaat depan. Malaysia lawan India, tak salah aku dulu, masa 13 bulan, Khamis hari Jumaat. So weekend ni banyak event ada, aku rasa national training team dah start training. Lepas tu ada siapa yang peminat e-sport, e-sukan akan ada final lah. Ni round last sebelum kita pergi ke Wildcard dekat Malaysia. Jangan lupa Wildcard dekat Malaysia dan juga M5 di Philippines. Okay, so jangan lupa follow semua social media kami, subscribe, like and share. Kita jumpa next content akan datang. Okay, majulah e-sport untuk negara. Ciao guys, bye bye.